Kata Syekh Ahmad Mamdu bila bertanya kepada Syekh apa ni Husain ini, seorang ulama besar apa ni Mesir dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa jangan menyusahkan. Kalau terbuka kan dimaafkan. Tapi mengikut pada Syekh Ismail Usman Zain, maka lebih eloknya ikhtiar dia menjaga dari kita sendiri. Tutup sikit, tarik naik ke atas. Nah, tarik naik ke atas, tarik ke atas sendiri. Habis itu ustaz ni kat luar ni macam mana? Ni kami dah nampak dulu. Kata ulama, dimaafkan kerana dibagi apa ni terlalu umum yang tidak payah untuk suka untuk dijaga. Nah, ketika semayang buat waktu yang singkat, maka eloklah kita tutup sikit. Tutup kita yang tarik dia pun masih. Salam ustaz. Salam. Kalau dengan baju yang labuh berbasi pergelangan tangan bagi perempuan, adakah dikira menutup bahagian tangan? Kalau kata dengan baju yang labuh, itu tidak dikira menutup. Dengan baju labuh, tidak akan salah. Mari silakan. Perkara-perkara yang diharamkan, yang haram dilakukan ketika ihram, boleh tak pun atau ada waktu berhadas dalam keadaan berihram? Untuk berhadas, waktu berhadas. Turab ni. Turab mandi ke? Waktu berhadas. Berhadas apa ni? Berhadas ni banyak, ada besar lah, ada sedar dan cipa lah. Wahyak tak besar lah. Betul nak lakukan ihram pun? Ya, kan? Tunggu macam itu lah. Boleh tak pakai itu lah, tak ada masalah. Salam ustaz. Salam. Maaf ustaz. Maaf. Boleh tak ustaz pergi ke apa? Oh, tadi sendiri. Tadi ucap. Nanti kita akan pergi ke apa? Tak akan pergi. Pergi saya. Oh. Salam tak salam. Macam mana kalau kita pukul nyamuk dan semut? Kena bayar dam tak? Nyamuk kalau dipukul tidak ada masalah kerana dia menyusahkan kita. Nah, akan nyamuk. Lima batu nyamuk main tu. Tidak tahu ni. Tidak tahu dia. Nyamuk boleh no? Tak ada masalah kata. Sebab dia mudarat. Kata-kata mudarat. Boleh. Boleh kan? Kalau nyamuk semut macam mana? Semut tengok pula semut. Kalau Namlul Sulaiman ni. Ini semut Sulaiman. Semut Sulaiman yang mana? Semut dah tertik orang dah besar. Kalau rumah kita banyak kan? Yang dia kukah dia hanya mencari makanan saja. Tapi kalau duduk orang kita, dia tak masuk dan tengok, dia tak main kacau kita. Dia main naik atas badan pun dia tak dengan gigit. Boleh berkawan dengan kita. Dia panggil Namlul Sulaiman. Hak tu harap dulu. Kalau bunuh sekor, kena bayar. Kami tengok. Kami tengok. Namlul Sulaiman tu panggil Sulaimani. Jadi tak boleh untuk kita buat macam tu. Tapi kalau semua hati yang titik orang tu, semua kecil tu, masuk dan teringat orang hati yang lalu begitu, waktu tu kita boleh pukul. Boleh ketik, boleh bunuh. Bunuh yang ketik tu je, bukan semua. Hak ketik si kawan tu ya, dia bunuh habis keluarga-keluarga kiri. Badan gerak. Tengok hati yang ganggu kita, tak ganggu tak. Sambung pada waktu yang lain. Sikit-sikit. Ada soalan sikit kita semua. Ada tiga soalan lagi. Tiga soalan yang nak habis lah. Soalan ustaz nak tanya. Memang pun. Kita nak terang kan? Soalan ustaz saya nak terang balik. Tak apa lah. Saya baca lah kan? Soalan ustaz nak tanya. Memang ni soalan sesi soalan jawab. Terima kasih. Bolehkah kita pakai sunglass? Sunglass. 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 Sunglasses. Tak buat pula kan? Yang besar menutupi sebahagian muka. Adakah dikira bentuk muka? Ini jenis pakai spek mata lelak kan? Ataupun mata lelak? Boleh, dia tak masalah pakai kan? Tapi orang tengok pelik kan? Lelak tu kan? Kamen Rider ke? Kamen Rider buat murah. Kamen Rider pun buat kan? Boleh tak kalau kawan nak buat murah? Lagi, lepas tu buat mikrof tanpa ada mahram. Elok ada mahram lah. Salam ustaz, salam. Perempuan kalau tak boleh solat yang haid, perlu makan ubat penahan haid tak? Boleh ustaz terang detail lagi pasal masalah. Tanya doktor, yang ni kena tanya doktor. Doktor kata kalau makan ubat ni akan menyebabkan kekerasan haid, kita tak jadi masalah. Dan juga akan mudarat pada kesihatan, dan akan rakun.
Tapi kalau doktor kata tak ada masalah, karena makan boleh. Jadi boleh mana? Jadi kalau saya doktor dulu, dalam masalah untuk makan ubat. Kalau dia ada doktor lah, maka dia ada cek sendiri. Dia doktor cek. Kalau shampoo, kukur rambut, perlu bayar tak? Kalau tak shampoo, gatal rambut. Kalau tak shampoo, gatal rambut. Shampoo aku dah kenal dalam ni lah. Sebab dia wangi, kukur rambut, kena pula yang lain pula. Haa, dua kali. Terima? Kalau tak shampoo, gatal rambut ni. Buat cerah. Kalau tak shampoo, gatal rambut. Gabu lah. Gabu rambut. Jadi jangan tak boleh pakai shampoo waktu semua. Kalau ada terlalu gatal sangat, maka ketika sebut dia pakai dan bayangkan. Boleh faham? Pakai shampoo. Sebab terlalu gatal sangat, kalau tak pakai dia tension, jadi gila babi tu. Maka dia pakai dah shampoo, kemudian bayangkan. Dah bayangkan, dah mati bayangkan. Tak seperti haji, adakah istilah umrah mabrur? Ya, ada umrah mabrur. Ada lah. Umrah tak mabrur, umrah mabrur. Karena umrah mabrur. Ya, sifat kan? Ada tak mesti juga. Boleh tak terangkan ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah memakai ciri-cirinya dia mesti baik, dia akan dapat yang terbaik. Umrah dia itu akan mengubah diri dia menjadi lebih baik. Kalau tak balik, pakai sama orang yang sebelum ini, maka umrah itu masih lagi ada masalah. Kalau balik, dia tinggalkan dan masih ada. Masuk umrah itu umrah. Sama macam ini. Sama macam ini juga, dia calon dengan kaya. Dia nak pembangunan. Ada lagi soalan? Tadi, soalan dah hilang. Jadi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, pada umrah. Pertemuan umrah yang akan datang, kita akan soal jawab pada waktu sebelum. Jadi, masa ini bolehlah untuk tanya ataupun kita baca balik ataupun kita nak tanya soalan. Boleh juga tanya dalam apa ini, Facebook. Facebook tu kalau kita usah kodam, ini mu'alim-alim ni, mereka boleh jawab sendiri. Jadi kalau kita dibaca, kita jawab. Tak perlu saya jawab. Nanti kalau buat majlis jadi, kalau kita perlu, kita jawab. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf banyak-banyak. Ambil masa dan kemudian saya pula terlewat sampai jadi minta maaf. Semoga dapat manfaat pada hari ini dan selesailah kita punya hukum-hukum umrah yang juga berkata haram dan umrah. Dan ingatlah kita tidak akan pergi ke umrah. Ia bawa sebuah kitab. Satu kitab yang kita bawa. Ini adalah satu bentuknya ni kan. Dalam bentuk ni bawa kita satu. Untuk kita sebagai perkayaan. Antara yang lain bawa kitab Al-Imam Nawawi Al-Ghidha. Terima kasih. Dan Al-Haji Al-Mu'tah. Imam Nawawi Al-Ghidha. Ataupun bawa Takhrir Al-Sadidah. Ataupun bawa kitab Syekh Nuruddin Aitu. Baik, saya lukis ringkas untuk kita pergi ya. Kalau kita sampai sini istilah juga kita akan katakan.
Dan kemudian apa dia lagi nak terang ni pintu Kaabah. Di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad di sebelah kanan ini panggil Murtazam. Di sini tempat mustajab doa. Dan kita doa macam-macam di Murtazam ni, berkatkan doa ini dimakbulkan oleh Allah Taala. Jadi kalau habis Kaabah, kita akan masuk kanan, kita kapi ke belakang Hajar Ismail, Ismail. Di belakang makam Ibrahim semayang di sini. Kalau sini sebenarnya orang penuh, maka semayang betul-betul dengan. Lepas habis ni kira ke Murtazam, doa di sini. Kalau boleh cium Hajar Aswad, kemudian masuk ke Hijr Ismail. Dan ingatlah, jangan tawaf masuk ke Hijr Ismail. Eh, tawaf, dia kata orang kosong ni, lebih cium, kosong ni. Sebab dia ada orang kosong ni untuk masuk, lebih potong ni lah. Lebih potong ni, tak sah tawaf tersebut. Kerana apa? Kerana dikira masuk dalam dalam Kaabah. Kerana Hijr Ismail adalah Kaabah. Bila mana saya nak Aisyah nak semayang dalam Kaabah dan tengah masuk Kaabah, Nabi tarik tangan dia dan masuk dalam Hijr Ismail dan semayang. Nabi kata, ini pun Kaabah, ini pun dalam Kaabah. Jadi jangan nanti, jangan buang masa kita dengan kita tidak menggunakan peluang kita untuk pergi semua tempat-tempat itu. Di mana? Ini antara kawasan di sana, di Makkah Al-Mukarramah. Ada Sofa Marwah di mana? Di sebelah sini. Sofa Marwah di sini. Boleh faham kan? Senang nak nampak kepada. Jadi kalau tengok gambar Kaabah, ini cara kiraan ini. Baik. Wallahu ta'ala.